Ya banyak yang nanya sih, itu dapetnya di mana? Dan saya sudah bilang, yang paling gampang sih melalui www.desandiuno.com. Nah ini adalah bagian juga daripada pemasaran kekinian ya. Kalau pemasarannya udah gak seperti dulu di mall, buka toko, tapi semuanya melalui digital marketing, melalui online. Terlepas ya dari kampanye ya, karena ini lebih besar daripada Prabowo, lebih besar daripada Sandi Uno. Ini lebih besar daripada pemilu tanggal 17 April 2019. Ini tentang menguasai ekonomi kita, memastikan bahwa arah baru ekonomi kita itu anak-anak milenial harus mampu menciptakan produk-produknya sendiri. Tidak bergantung kepada brand-brand luar negeri, kita bisa cetak brand-brand Indonesia sendiri.